Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua orang yang sedang menonton video ini. Nama saya Hasil Kalim dan dalam video ini saya akan bagi tahu anda macam mana cara dia untuk kita step by step proses, dipanggil 3 steps proses. Okey, 3 langkah bagaimana caranya untuk kita bagaimana caranya untuk kita membuat jualan, okey, dalam guna dengan internet, okey. Jadi first step sekali dalam business. Alright. Kita mesti kena ada, okey. Kita mesti kena ada database. Okey, tak nampak tak? So ni dipanggil database. Alright. So pertama sekali, dalam apa saja yang kita buat, dalam apa saja perniagaan, kita mesti kena kumpul step number one, iaitu database. So ini yang saya namakan dia adalah leads. Dapatkan leads terlebih dahulu, tak kisah apa saja bisnes yang anda buat. Jadi sekarang ni, okay, untuk dapatkan leads ada berbagai jenis cara, bagaimana cara untuk dapatkan leads. So okay, tengok eh. So pertama sekali, untuk dapatkan leads, okay, kita boleh kumpul data, kita boleh kumpul database leads daripada Facebook Ads. Okay, so daripada Facebook Ads, daripada Facebook Ads ni kita pump, okay, kita collect database. Database apa? Database Messenger. Okay, database email, database WhatsApp. Okay, ada banyak cara untuk kita gunakan Facebook Ads untuk kumpul database. So macam Messenger ni paling senang lah sekarang ni. Okay, sekarang ni semuanya pakai autobot, okay, dapat ataupun chatbot. Macam saya personally guna medichat.com. Then nak dapatkan Messenger punya database ni, all you have to do is run Messages punya campaign. Alright, dekat Facebook Ads ni, campaign tu you gunakan campaign Messages. So right now dalam competitive punya market lah, okay, especially dalam weight loss punya market, dalam make money punya market, kalau you adalah seorang consultant, trainer, you nak jual you punya training program ke apa kan, sekarang ni you boleh dapatkan Messenger ni, okay, satu Messages ni, okay, satu Messenger ni, alright, harga dia lebih kurang dalam 50 sen. Okay, right now lah. Saya tahu lah tahun 2019 mungkin dia akan naik, of course. Alright, so biasalah tu dalam adat advertising mesti dia akan naik punya. Tapi right now, okay, kalau you gunakan Messenger ni, you gunakan campaign Messages, you boleh dapat, okay, satu Messenger serendah 50 sen. Email pun sama. So sekarang ni ada banyak gila tools kat luar sana yang kita boleh integratekan Messenger dan juga email. Okay, so bila dia message you, you gunakan campaign Messages. Alright, and then you gunakan Zapier.com. Macam saya guna Zapier.com, you boleh dapatkan kedua-duanya. Jadi bayangkan eh, you boleh dapatkan Messenger dan juga email serendah 50 sen. Murah gila. Alright, murah gila. Dan of course ada juga yang jenis keluar WhatsApp. So bila dia dah dapatkan Messenger ni, okay, bila dia dapatkan email, so you boleh retarget balik dia orang ni semua. Okay, keluarkan satu iklan yang untuk dapatkan collect dia punya database WhatsApp. So untuk WhatsApp ni, selalunya kalau macam saya lah, saya personally, saya akan kumpul lebih database WhatsApp, saya akan cuba convert, okay, Messenger dan juga email ni kepada WhatsApp sekiranya saya jual produk premium. Okay, premium tu apa Azli? Premium ni kalau misalnya you ada produk harga, let's say 200, 300 ke atas, then saya rasa okey lah kalau you nak guna WhatsApp. Other than that, kalau misalnya you jual produk harga 200 ringgit ke bawah ke, okay, sebenarnya lebih daripada tu lah, okay. Kalau misalnya orang yang kumpul WhatsApp ni, saya recommend, okay, untuk orang contoh dia macam jual kereta, jual penapis air harga RM3,000, untuk invite pergi ke event, okay, event. Kalau you merupakan usahawan yang memerlukan event, live event untuk jual dia punya produk, untuk you jual dia punya coaching ataupun services ke apa, tak kisahlah. Yes, okay, WhatsApp sangat-sangat powerful. Untuk services, kalau misalnya you tukang urut, you buat facial, okay, untuk business-business yang memerlukan services, okay, untuk lock dia punya appointment, boleh, tak ada masalah. Other than that, you just buat traditional punya sales page. Ni saya akan tunjukkan macam mana cara dia untuk kita convertkan. Okay, yang kedua, okay, ni step number one. Yang kedua, right, kita mesti kena ada value. Okay,
ramai orang kan, bila kita cerita tentang value ni, dia ada satu misconception. Dia tak clear apa benda value sebenarnya, macam mana aku nak bagi value. Jadi value ni sebenarnya adalah untuk kita membantu kita punya prospek terlebih dahulu sebelum kita jual kepada dia, okay? Untuk kita bina hubungan, untuk kita bina trust, kepercayaan kita terhadap prospek, okay, produk terhadap kita, sebelum kita menjual. Jadi macam mana kita dapatkan, macam mana kita nak bina value ni? It's very simple guys, it's very simple. Jadi contohnya macam biasalah, prospek, okay, dia akan bermula daripada point A, okay? So dia nak pergi ke point B. Dia daripada point A, dia nak pergi ke point B. Andai kata, alright, kalau saya merupakan trainer, okay, saya merupakan trainer dan saya punya niche adalah untuk membantu usahawan berjaya dengan menggunakan online platform. Jadi saya tahu, kalau katakan ada daripada newbie, ni newbie. Okay, it's quite impossible kalau saya terus bagi tahu dia yang saya ada satu produk harga RM97 dan produk ni boleh bantu dia untuk gandakan dia punya sales. Tanpa saya bantu dia terlebih dahulu. Sebab apa tahu? Sebab sekarang ni dia newbie. Dia mungkin orang yang bekerja sekarang ni from 8 to 5 dan mungkin dia punya impian untuk berhenti kerja supaya dia boleh jadi bos kepada diri sendiri. Okay? Jadi pertama sekali, sebelum saya jual saya punya produk harga RM97, apa yang saya boleh buat? Saya boleh bagi dia contoh macam, ingat sekarang ni saya dah ada dia punya database. Okay, database. Easily, okay, dengan mudah saya boleh menggunakan marketing channel messenger dan juga email, okay, untuk saya bawa orang pergi ke, let's say dekat sini, saya gunakan Facebook Live. Okay, ni Facebook Live yang pertama. Yang pertama. Guys, abang-abang, kakak, okay, sekarang ni, sangat-sangatlah mudah untuk kita engage dengan kita punya audience. Kita ada platform Facebook Live, kita ada platform IGTV, kita ada platform Facebook Story. Kita ada banyak gila platform untuk kita bina hubungan, untuk kita memberi value terlebih dahulu sebelum kita menjual. So macam cara saya akan menggunakan platform-platform seperti Messenger dan juga email ni untuk bawa orang pergi ke saya punya Facebook Live. So dekat Facebook Live ni, apa yang saya boleh beritahu? Saya boleh beritahu dia yang pertama, 10 idea bagaimana, 10 idea untuk menjalankan bisnes di internet. Okay, jadi dalam idea tu, dalam Facebook Live tu, saya boleh bagi tahu dia lah. Okay, yang pertama, you boleh berniaga dekat Shopee. Yang kedua, you boleh berniaga digital product. Yang ketiga, you ada affiliate marketing. Yang keempat, you boleh join jadi dropship. Okay, nampak tak? Jadi kita bagi dia idea. So, daripada dia tak tahu apa-apa, daripada dia seorang newbie, sekarang ni dia ada satu information, kita dah educate dia terlebih dahulu. Dalam masa yang sama, kita naikkan trust. Okay, maknanya prospect tu dalam persepsi minda prospek terhadap kita, oh baguslah dia ni, okay, dia memberi aku sesuatu benda yang aku tak tahu lagi sebelum ni. Thank you for that, okay, terima kasih. Apa tak, macam kita bila kita baca sesuatu artikel dan artikel tu dia memberi macam wow factor, okay, dia memberi macam satu impact yang sangat bermakna dalam hidup kita, yang ui gila lah kalau aku tahu benda ni 3 tahun lepas mesti aku dah berjaya. Ah, sampai macam tu sekali, saya percaya kita akan ingat nama dia. Saya percaya, okay, you akan buka dia punya email, you akan baca dia punya messenger setiap kali dia hantar. Sebab apa tahu? Sebab you memberikan dia sesuatu value, benda yang boleh membantu dalam dia punya business. So sama lah juga, okay, sekarang ni kita ada, then mungkin the next, selang sehari ke ataupun the next day ke, okay, kita bagi dia another Facebook Live. Okay, Facebook Live, kat sini kita boleh bagi dia Facebook Live, ni kita boleh bagi dia video, ni kita boleh bagi dia post. Dan sebenarnya kan benda ni dia never ending. Sebab dekat sini yang you akan increase kan, okay, you akan increase kan dia punya lifetime customer value dia. Lagi banyak value yang you bagi along the road, lagi banyak you bantu dia, okay, lagi banyak duit yang kau ambil. That's it. Itu je. Okay, perhatikan semua marketer-marketer yang hebat dekat Malaysia ni, dia consistent memberi value daripada dulu sampai sekarang dan kini dan selama-lamanya. Okay, dia consistent akan memberi value. Okay, so ini step number 2. Bagi value terlebih dahulu. Alright, bagi nilai dan manfaat terlebih dahulu, bantu mereka ni semua, bantu database yang you dah dapat ni. Okay, bagi dia value, bagi dia input supaya dia boleh menyelesaikan masalah dia. Alright, supaya dia tahu jalan ataupun cara macam mana nak menyelesaikan masalah dia, barulah dia ada trust. Okay, so yang ketiga, right? Nampak? Okay. So yang ketiga, barulah kita close dia. Alright? Barulah kita boleh close dia. Okay? So, close ni,
sangat-sangat penting. Don't point kalau you bagi database ataupun you just bagi, you share. Saya baru-baru ni kan, saya ada terjumpa dengan student lama saya. Dia suka berkongsi bermacam-macam jenis information. Dan bagi saya, information tu dia sharekan dekat dia punya Facebook wall, okay? Dekat dia punya apa, Facebook wall lah, bukan fanpage pun, dia punya apa, profile, okay? Dia punya profile. Dia punya information tu sangat-sangat berharga dan saya pun macam, oh gila lah, impress lah kan, dia impress, okay? Sebab dia sangat orang yang ada ilmu, dia sangat knowledgeable. Tapi bila saya tanya dia macam mana dia punya business, dia kata susah lah, macam mana susah lah, tak ada sales, okay? Susah nak survive, okay? Dia struggle lah, dia sangat-sangat struggle. Pasal saya kata, how come? You punya profile power gila kot. You punya profile ada banyak gila komen. You punya profile sekali dia post ada banyak gila share. Sekali dia post ada banyak gila komen. Banyak gila like, banyak gila love. Wow, semua tu. Okay? Tapi, dia sangat struggle dengan dia punya business. So, saya tanya dia, apa yang you dah buat dengan orang-orang yang dah follow you ni? Tak tahu, saya hanya sekadar suka berkongsi. That's the problem tau. Ramai orang kat Malaysia ni, yes of course, memang kita kena berkongsi. Tapi dalam masa mereka ni ingat, you adalah seorang usahawan. Usahawan, you kena close dia. Okay, you ada business, you buat business, you nak menjual sebab apa tau? Sebab nak bayar you punya hutang, sebab nak bayar you punya bill, sebab nak bayar you punya kereta, nak bayar you punya rumah, okay, nak bayar you punya credit card dan semua-semua, nak belikan hadiah untuk isteri you. Itulah gunanya usahawan, supaya you boleh dapat income daripada you punya apa yang you tahu tu, tak? You punya greatest asset is of course kita punya minda ni. Tapi dia tak close. Jadi close ni macam mana cara nak close? Okay, so katakan kat sini dia ada value. Alright. Dekat sini kita dah bagi dia value kan. Somewhere along the line, okay, macam saya gunakan apa yang dipanggil deadline dan juga scarcity punya deadline ataupun scarcity punya teknik lah. Alright, so dekat sini kita dah bagi dia deadline plus scarcity. Dalam sales, dalam direct response marketing, you mesti kena ada kedua-dua elemen ni, deadline dan juga scarcity. Kalau you tak ada kedua-dua elemen ni, susah untuk kita buat sales. Right? Mungkin boleh buat sales tapi dia punya conversion dia sangat-sangat rendah. Jadi bila kita dah bagi dia value, contoh dia macam saya nak jual produk harga RM97. Okay? Katakan along the way dia dah go through saya punya funnel. So, katakan ini hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Hari yang keenam ataupun hari yang ketujuh. Okay? Hari yang ketujuh, 8, 9, 10. That's it lah. Hari yang ketujuh, 8, 9, 10. Selepas dia dapat masuk dalam saya punya database. Selepas dia jadi saya punya database, saya akan hantar dia apa tau? 4 days closing punya sequence. Okay? 4 days closing punya sequence. Dan saya akan bawa semua ni pergi ke saya punya closing page. So closing page ni tak kisahlah. Mungkin you boleh guna, mungkin you guna apa webinar punya platform. Right? Mungkin you boleh guna traditional sales page. Okay, mungkin you boleh guna you punya video sales letter, okay, VSL dia panggil, video sales letter. Ataupun you boleh gunakan simple as page post, okay. Tak ada masalah, page post pun boleh. Alright, mungkin you boleh guna as simple as WhatsApp punya closing. Dekat WhatsApp tu, you bawa dia pergi ke order form. Okay, but the point is, dekat sini, you nak keluarkan apa tau? You nak bawa seramai orang yang mungkin pergi ke you punya buy now button. Faham tak? Order now button, enroll now button, daftar sekarang, register sekarang. Okay? So, dekat sini, tak kisahlah apa saja yang you buat dekat sini. Okay? Apa saja platform yang you guna, mesti kena ada buy now button. Buy. Okay? Benda ni kalau boleh, biar ramai orang nampak. Supaya dia boleh beli you punya produk. Okay? Dan of course, ini dia punya steps lah, alright, dia punya 3 steps process yang saya dah guna, alright, dalam berbagai-bagai jenis business dan it's proven, it's simple as that. Daripada dulu, kini dan selamanya, inilah dia punya 3 steps process yang you boleh apply dalam your business right now untuk you gandakan sales you. Kalau you shut down everything, alright, pada tahun 2019, kalau you nak double ataupun triple your business, okay, percaya sekali saya, kalau you fokus kepada 1, 2, 3 ni, okay, you fokus kepada bina database, dapatkan database sebanyak yang mungkin, fikir macam mana you nak bagi value dekat you punya database ni, you punya audience ni, dan buat satu sales page ataupun webinar page ataupun video sales page, okay, tak kisahlah apa saja page, even you boleh hantar terus pergi ke order form, okay, tak kisahlah sebab apa tau, dia dah kenal juga sini, right?
And percayalah cakap saya, okay, you mesti akan buat sales. You mesti akan buat sales. Then of course lah, dia akan main volume lah, alright. So dekat sini adalah dia punya certain percentage. Alright. Jadi macam saya punya teori, senang je. Okay, the more leads you have, lagi banyak database you, alright, equals to lagi banyak value yang you bagi, maka lagi banyaklah sales yang you akan dapat. Okay. Tapi you ada banyak database, you don't give a damn about you punya database, you punya audience, you takkan buat sales. You ada database, you ada bagi value yang banyak. Okay, dia ada bagi value macam kawan saya tu, dia bagi banyak gila value dekat dia punya profile. Tapi dia tak tahu macam mana nak close. Dia tak ada buy now button. Saya cakap dia, ada tak buy now button? Masih nak aku tengok kau punya buy now button, order now button. Tak ada. Ada satu je dia kata. Satu tu pun dia kata apa tau, dia pakai WhatsApp link. Adalah macam dekat dia punya page post tu, adalah dia selang-selangkan WhatsApp link, tak tahu apa dijual. Okay. Dan benda tu takkan berlaku sales juga. You kena ada berbagai-bagai jenis, okay, order now button. Kalau boleh, gunakan benda ni. Gunakan 4 days, okay, 4 days closing punya sequence. Dan mesti kena ada deadline juga scarcity. So hari yang ke-10 ni, bagi dia let's say 24 hours punya countdown. Okay, countdown tu maknanya tinggal lagi 24 jam sebelum produk ini akan ditutup, sebelum registration akan ditutup, sebelum enrollment akan ditamatkan. Alright, jadi inilah dia 3 steps process. Macam mana cara dia, okay, untuk kita close seramai prospek yang mungkin, untuk dapatkan sebanyak customer yang mungkin, untuk melipat gandakan kita punya jualan pada tahun 2019. Percaya cakap saya, kalau you fokus pada 3 ni saja, alright, database, value dan juga close, you punya business dia mesti akan naik. Okay? Jadi, for those of you yang berminat untuk tahu lebih detail, untuk belajar lebih detail macam mana nak master ketiga-tiga ni, database, value dan juga close, okay, you boleh klik send message kat bawah ni. Kat bawah ni ada send message kat saya. Alright. Kalau tak ada tu, mungkinlah ada link kat mana-mana kan. Send message. Okay, saya akan bagi hantar satu link. Bila you dah klik send message, check you punya inbox. Dekat dalam inbox tu nanti ada email you. You klik kat dalam email you. Lepas tu saya akan hantar satu link dekat dalam. Saya akan hantar satu message dekat dalam you punya email. Check you punya inbox. Okay, paling lewat pun 5 minit. Alright, kalau tak ada 5 minit tu, UPM saya macam ni, saya akan hantar you punya link tu. Dan you boleh terus pergi ke saya punya training program, dinamakan IM Sniper, Internet Marketing Sniper. Okay, sekolah headshot prospect, di mana saya cover ketiga-tiga ni dengan lebih detail. Okay, macam mana nak bina database yang begitu banyak dan berkualiti. Macam mana cara dia untuk kita implement value supaya orang tu, prospect tu, dia akan lebih cepat kenal kita, positioning kita lebih mantap dekat dalam market. Dan bagaimana kita nak gunakan close. Close ni saya share, okay, script closing. Macam mana cara dia untuk kita close. Dan script tu kita boleh implement benda tu dekat mana-mana. On stage, dekat WhatsApp, dekat webinar, dekat sales page, everywhere. Alright, jadi kalau anda berminat untuk lipat gandakan you punya sales pada 2019, klik send message kat bawah. Alright, dan terus tengok. Jangan tunggu-tunggu, jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, terus tengok malam ni juga, hari ni juga, siang ni, petang ni, tak kisahlah bila you tengok video ni. Okay, tengok sekarang. Alright, dan belajar. Alright. Okay, jadi itu saja daripada saya. Sekiranya anda suka video ni, anda terhibur dengan saya, okay, anda suka suara saya, anda suka topi saya ke, tak kisahlah, kalau anda suka video ni. Okay, boleh like, share dan juga komen. Okay, especially share. Bila you share video ni, ramai lagi orang yang dapat manfaat dekat luar sana. Alright, lagi banyak you keluarkan masalah orang dekat luar sana, lagi Tuhan tu juga akan keluarkan masalah you. Alright, jadi memang itu ternyata dan terbukti. Okay, jadi kalau misalnya you nak memberi lagi banyak manfaat kepada orang lain, kalau you suka video ni, you dapat value, please share komen. Okay, please share dan juga komen. Dan saya jumpa anda dekat dalam training IM Sniper nanti. Okay, that's it guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.